Dana Amanah Tabung Amal Aidilfitri TAA menerima lebih 3,400 permohonan tahun ini, jumlah tertinggi dalam masa 6 tahun. Menurut Ketua Jawatan Kuasa Eksekutif Dana Amanah TAA Encik Harmizan Abdul Hamid, maklumat pemohon akan disimak dengan teliti bagi mengenal pasti hanya mereka yang benar-benar layak menerima bantuan. Sumbangan Bakti Amalan Suci. Kempen TAA tahun ini menyasarkan pungutan sebanyak $850,000 bagi membantu mereka yang memerlukan. Dilancarkan malam semalam, kempen berlangsung sehingga 9 Jun ini. Kita harus cuba meringankan beban mereka. Oleh kerana saya rasa ramai di antara mereka mungkin mempunyai cabaran tersendiri. Misalnya mereka yang kurang berupayaan, mereka yang mempunyai isu kesihatan dan sebagainya. Ibu tunggal Cik Zaniza Aziz menjaga anaknya yang kurang upaya. Habuan TAA yang beliau terima sejak 3 tahun lalu membolehkannya berniaga kuih dari rumah bagi menampung kos kehidupan. Bagi tahun ni, kakak akan cuba untuk memperbesarkan sedikit, membuat kuih dan rempeyek, tumpi dan berbagai lagi macam kuih-muih yang boleh dibuat lah untuk semua yang hari raya nanti. Kebanyakan daripada para penerima TAA menggunakan wang itu untuk menampung diri harian mereka. Jadi TAA itu menjadi satu landasan untuk kami semua bergiat dalam kerja-kerja amal yang ada di luar. Dan usaha menyebarkan semangat memberi dan menolong ini dapat dipertingkatkan lagi dengan sokongan 3 duta buat julung-julung kalinya tahun ini. Mereka ialah pelakon Syaril Wahid dan Alex Kadir serta chef selebriti Meldin. Saya akan menggunakan status saya sebagai selebriti dengan sebaik mungkin dan dengan menggunakan penggunaan media sosial terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan serta merangsangkan lagi supaya masyarakat Singapura maju ke depan untuk memberikan sumbangan mereka. Orang ramai boleh menyumbang menerusi pelbagai kaedah termasuk dengan menggunakan kod QR Nets dan talian amal sepanjang tempoh kempen ini.